Bismillahirrahmanirrahim. Pakcik makcik Otto Arum, untuk 18 Ramadan hari ini, saya ingin membongkarkan dan mendedahkan semula skandal rompakan yang paling dahsyat dalam sejarah Sabah, iaitu skandal saga rompakan Sapi Afdal bersama Parti Warisang yang kantoi mencuri dan merompak duit rakyat Sabah dalam skandal 1.5 bilion ringgit. Untuk makluman Pak Cik Mak Cik Otto Arung yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ramai orang tidak tahu tentang modus operandi Sapi dan Parti Warisang di Sabah yang ketagih merompak dan mencuri duit projek infrastruktur di Sabah sehingga rakyat Sabahan gagal dimajukan oleh Sapi Afdal dan Parti Warisang melibatkan pembangunan projek air, projek jalan raya dan projek bekalan elektrik di Sabah. Berdasarkan bukti dan fakta kukuh, Sapi Afdal pernah ditangkap oleh SPRM kerana skandal rompakan dan penyelewengan duit rakyat Sabah berjumlah 1.5 bilion ringgit. Sapi Afdal adalah satu-satunya bekas ketua menteri, bekas menteri kemajuan luar bandar dan wilayah yang kali pertama ditangkap dan diheret ke dalam mahkamah oleh SPRM Kerajaan Malaysia. Hasil siasatan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Sapi Afdal yang dibantu oleh ahli keluarganya dan loyalis-loyalis kroni politiknya secara sistematik merompak dan mencuri duit rakyat Sabahan berjumlah 1.5 bilion ringgit di dalam Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah di Putrajaya. Setelah Sapi Afdal disiasat oleh SPRM, bekas ketua menteri dan bekas menteri KKLW itu akhirnya ditangkap oleh SPRM pada 19 Oktober 2017 lalu di Kompleks Pentadbiran Persekutuan Negeri Sabah. Tangkapan ini oleh SPRM adalah kerana Sapi Afdal bersama adik-beradiknya dan konco-konco politiknya kantoi merompak dan menyeleweng dana rakyat Sabah berjumlah 1.5 bilion ringgit sejak tahun 2009 sehingga tahun 2015 lalu. Sebanyak 350 projek di dalam Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah dirompak oleh Sapi Afdal dan konco-konconya dalam Parti Warisang sehingga menyebabkan Sabah semakin mundur dan semakin miskin dalam Malaysia. Antara projek-projek yang dirompak oleh Sapi Afdal ini adalah, pertama, sebanyak 170 projek bekalan air bersih telah dirompak oleh Sapi Afdal bersama keluarganya, sepupu sepapatnya dan tauke kroninya di Sabah. Kedua, 163 projek jalan raya di Sabah turut dicuri dan dirompak sampai licin oleh Sapi
afdal bersama keluarganya, sehingga Sabah dan rakyat Sabah minum air kotor dan tidak dapat bekalan air bersih mencukupi sehingga tahun 2024. Ketiga, sebanyak 17 projek bekalan elektrik melibatkan 9 daerah di Sabah turut dirompak dengan cukup licik oleh Sapi Afdal bersama keluarganya, sehingga Sabah lebih banyak mati karan berbanding hidup karannya. Semua projek itu adalah bernilai RM7.5 bilion dirompak dan dicuri dengan cukup berjaya oleh Sapi Afdal, sehingga si sapi ini bersama adik-beradiknya dan keluarganya menjadi keluarga bilionaire yang sangat kaya raya dalam Malaysia, khususnya di Sabah. Pakcik makcik Otok Arum, saya bagi contoh projek bekalan air yang dirompak oleh Sapi Afdal di Sabah. Projek loji air bernilai RM45 juta di kawasan daerah pantai timur Sabah di Sungai Intan. Projek ini gagal membekalkan air bersih kepada orang-orang di Semporna sehingga hari ini, sekalipun projek itu terbengkalai dan tidak pandai siap-siap membekalkan air bersih kepada orang Sabah. Projek ini turut dirompak. Hanya di atas kertas sahaja projek ini disiapkan, tetapi ia tidak dapat berfungsi dan tidak dapat dimanfaatkan untuk bekalan air bersih. Selain daripada Sapi Afdal yang pernah ditangkap oleh SPRM dalam skandal saga rompakan RM1.5 bilion melibatkan konsesi-konsesi projek mega infrastruktur bernilai RM7.5 bilion itu, ada 10 individu lain yang turut ditangkap dan diheret ke mahkamah oleh SPRM. Antaranya, 2 orang adik-beradik kandung Sapi Afdal, yang mana salah seorang daripadanya adalah ahli perniagaan dan seorang lagi adalah ahli adun kawasan Lahad Datu dan juga merupakan ahli parlimen di Sabah. Ahli perniagaan yang cukup terkenal di Sabah, Peter Anthony, kroni dan loyalis politik Sapi Afdal, juga pernah ditangkap oleh SPRM melibatkan skandal rompakan RM1.5 bilion tersebut. Aziz Jamal, orang kuat Parti Warisan, juga pernah ditangkap dan diheret ke mahkamah oleh SPRM beberapa tahun lalu. Akhir sekali, skandal rompakan ini tidak dapat ditutup sampai mati oleh Sapi Afdal, kerana kemunduran dan masalah jalan raya, masalah air di Sabah semakin kronik dan kritikal akibat sumbangan legasi politik Sapi Afdal yang suka merompak dan mencuri duit rakyat Sabah berjumlah RM1.5 bilion. Skandal rompakan ini telah ditutup oleh Tun M dalam mahkamah. Secara politik, selepas PRU-14 lalu untuk menyelamatkan Sapi Afdal daripada check-in penjara rakyat dalam Malaysia, Sapi Afdal juga telah dibantu oleh Tun M untuk menjadi Ketua Menteri Sabah Kerajaan Tebu Atap di Kota Kinabalu, Sabah beberapa tahun lalu. Tetapi akhirnya, atas dosa-dosa besar Sapi Afdal ini, gila, dupang, tamak, larak dan gatas merompak duit rakyat Sabahan, beliau tumbang terguling-guling pada pilihan raya Sabah di musim COVID yang lalu. Pengajarannya, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Sehebat manapun Sapi Afdal menyembunyikan skandal rompakan ini berbilion-bilion ringgit, akhirnya ia terbongkar lagi untuk tahun 2024. Skandal ini perlu
diketahui oleh orang-orang kampung agar sapi afdal pulangkan semula duit rompakan 1.5 bilion ringgit yang dirompaknya bersama keluarganya. Haram adalah tetap haram. Berdosa besar adalah tetap berdosa besar. Sekalipun kes ini ditutup secara politik oleh Tun M beberapa tahun lalu, ia tetap tidak boleh membersihkan nama sapi afdal bersama keluarganya yang sangat kaya raya, berjaya merompak rakyat Sabahan dalam konsesi projek infrastruktur melibatkan projek bekalan air, projek jalan raya, projek bekalan elektrik berjumlah 7.5 bilion ringgit, ia tetap menjadi perbahasan dalam kalangan rakyat Sabah yang terkesan dengan jenayah rompakan besar sapi afdal yang masih tidak boleh ditutup sampai kiamat. Ingat Pak Cik Mak Cik Otok Arung, mengikut hukum Islam, merompak dan mencuri duit rakyat dan harta negara adalah berdosa besar, haram dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilaknat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sapi afdal ini kalau anda semua perasan merupakan pemimpin yang mengaku sebagai Islam tetapi tidak tahu malu merompak dan mencuri duit rakyat Sabah berjumlah 1.5 bilion ringgit sehingga beliau ditangkap oleh SPRM dan disumbat dalam penjara SPRM di negara ini. Kepada sapi afdal, saya tahu anda sedang menonton video panas ini dan video pendedahan bahaya ini. Jangan kasih lama sapi afdal. Jangan buat-buat tidak tahu. Kami generasi baru, kami anak muda menuntut untuk sapi afdal pulangkan semula dan bayar balik duit rompakan yang anda curi bilion-bilion ringgit daripada rakyat Sabah ini. Duit ini bukan milik mak bapak datuk nenek moyang kamu sapi afdal. Menjijikkan, meloyakan dan memuntahkan. Kamu tidak ada kemaluan bangga merompak duit rakyat Sabah 1.5 bilion ringgit untuk memperkayakan diri dan untuk memiskinkan rakyat Sabah dalam Malaysia. Kalau sapi afdal ada maruah dan harga diri, saya menuntut sapi afdal untuk memohon maaf kepada rakyat Sabah kerana kantoi merompak dan menyeleweng dana rakyat Sabah berjumlah 1.5 bilion ringgit. Kebenaran adalah tetap kebenaran dan kebenaran ini tidak boleh disembunyikan di hadapan rakyat Sabah, di hadapan Allah di bulan Ramadan ini. Pemimpin Islam yang merompak dan mencuri duit rakyatnya dijanjikan neraka jahanam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sapi afdal, keluarga sapi afdal yang tengok video bahaya ini, bertaubat dan kembalilah ke pangkal jalan. Berhentilah merompak rakyat Sabah yang miskin semakin miskin dalam Malaysia. Jika duit 1.5 bilion ringgit ini dipulangkan oleh sapi afdal, Sabah tidak akan ada lagi masalah jalan raya berlubang-lubang seperti bulan. Sabah boleh buat jalan raya emas dan lebu raya Pem Borneo boleh disiapkan. Jika 1.5 bilion ringgit ini dipulangkan semula oleh sapi afdal, projek bekalan elektrik dan projek bekalan air bersih boleh disiapkan sekelip mata di Sabah. Jika duit ini tidak dipulangkan semula, saya menyeru dan menggesa kepada rakyat Sabahan. Boikot pemimpin pengkhianat, petualang, perompak, penyamun, penyangak Sabah ini yang bermaharaja lela, tak tahu malu merompak 1.5 bilion ringgit untuk memperkayakan keluarganya. Sapi afdal, kamu boleh selamat di dunia ini memperkayakan diri hasil kerja-kerja keras kamu merompak
1.5 bilion ringgit duit rakyat Sabah dalam Malaysia. Esok lusa kamu mati. Kamu bukan sahaja disiksa dalam lubang kubur. Rakyat akan menuntut di padang mahsyar Allah untuk kamu diadili dan dihukum dalam neraka jahanam Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Checkmate and kantoi habis. Sapi Afdal bersama keluarganya menyalahgunakan kuasa, merompak duit rakyat Sabah sebanyak 1.5 bilion ringgit dalam Malaysia. Sekian. Allah Maha Kuasa. Sapi Afdal yang tumbang oleh rakyat Sabah sehingga hilang jawatan Ketua Menteri Sabah, hilang jawatan Menteri kerana hasil kerja jahatnya yang tidak tahu malu merompak bilion-bilion ringgit duit rakyat Sabah sampai hari ini. Sekian, terima kasih.